Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hubungannya seberapaan? Kali ini saya ada di depan Stadion 17 Mei. Sudah lama tidak membuat video perkembangan renovasi Stadion 17 Mei, terutama di bagian bawah tribun VIP Timur dan pagar di depan stadion. Yuk kita simak videonya. Ini jalan seperti biasa, jalan satu-satunya menuju tribun VIP Timur. Nanti kita akan coba lihat sudah sejauh mana perkembangan renovasi di bagian bawah tribun VIP Timur ini. Sudah lama ya, terakhir di bulan akhir September saya membuat video tentang Stadion 17 Mei. Tukang para pekerja ya tidak nampak kali ini. Apakah sudah selesai renovasi di bagian bawah tribun VIP Timur ini? Kalau dari lantai sudah dikasih marmer, dinding juga sudah dicat. Ini sepertinya tinggal bagian depan ini ya, tinggal dikasih penutup buat bagian depan ini, kaca mungkin sama halnya dengan di tribun VIP yang barat ya, tinggal dikasih kaca, pintu kaca mungkin seperti itu. Kita lihat aja nanti. Ini sepertinya loket untuk penjualan tiket ya. Kan sekarang udah e-tiket ya, nggak perlu lagi datang ke stadion untuk beli tiket. Di depan tribun VIP Timur ini memang masih ada perumahan dinas TNI ya. Anda bisa direlokasi, mungkin akan jauh lebih bagus buat Stadion 17 Mei. Lampu penerangan juga sudah mulai terpasang di luar tribun VIP Timur ini. Nah, nanti untuk pertandingan malam akan membantu penonton yang hendak masuk ke tribun VIP bagian timur.
Thank you.